Halo guys, kembali lagi di channel Damanasaki dan hari ini aku bakal bikin video soal unboxing buku. Bukunya beda nih. Aku kemarin habis PO bukunya dan kebetulan dapat urutan, entah mungkin kayaknya urutan 413 tepatnya. Nah, ini buku bukan sembarang buku, karena ini nggak banyak orang yang tahu bukunya. Ini dia bukunya. Ini belum aku buka ya, jadi baru aja aku ambil dari pos satpam dan coba kita buka. Penonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Saya tunggu ya. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini, dan terima kasih supportnya. Ini bukunya udah aku tunggu-tunggu dari bulan-bulan lalu sih, dan baru sekarang nyampe-nya. Gila. Katanya tanggal 10 kemarin baru dikirim, dan dapat buku, dapat bonus juga, sama ada tulisan, ada stiker juga nih. Oke, ini di sini ada stiker kisah tanah Jawa. Terus di sini ada foto penampakan. Aku nggak ngerti ini kenapa foto dibagiin ke para pembeli. Apakah nggak ganggu para pembeli kali ya? Gak tahu. Terus di baliknya ini ada tanda tangan ya. Ada tanda tangan dari Mas Hari Hao, Mas Mada, sama Bonaventura Kinta. Ini Bonaventura keren nih. Ini yang bikin apa, keluar kata kasat mata. Oh, ada tulisannya. Kenapa kalian semua takut dengan kami? Bukannya nanti kalian akan dibungkus seperti ini juga ketika kalian mati. Kami hanya simbol kecil dari kematian yang ditampakkan. Wow. Ini kayaknya pesan dari si penampakannya ya. Dan kita langsung aja ke buku yang aku tunggu-tunggu ini. Ini buku kisah tanah Jawa. Ini buku kisah tanah Jawa edisi Jakarta Lembut. Ini buku yang keduanya. Kalau yang buku kesatunya itu yang ini. Ini buku yang kesatu. Ini aku udah punya. Ini PO juga waktu itu. Ini aku senang banget pesan buku ini karena ini nggak cuman bahas soal sejarah, tapi juga soal ya penampakan-penampakan yang ada di Jawa ya selama perjalanan mereka. Keren sih ini, nggak banyak orang yang bikin buku kayak gini dan harganya cukup terjangkau loh ya. Kalian bisa tunggu akhir bulan ini. Akhir bulan ini mungkin bakal baru ada di Gramedia atau di toko buku terdekat lah, kalian nanti bisa nemuin. Oh, dapat pembatas buku. Dapet pembatas buku ya. Terus ini bukunya. Cukup tebel loh. Wih. Teksnya banyak. Full color, bro. Full color. Serem banget gak? Aku penasaran nih, ini gambarnya gimana ya ini? Ini, serius bro. Buat kalian yang mikir-mikir kalau buku ini mahal tuh, sebenarnya enggak, ini buku menurut aku, gila. Maksudnya ini banyak gambar gitu loh, sama banyak tulisannya, apalagi berwarna gitu. Worth it sih kalau kalian beli ini seharga yang tertera. Di sini kalau untuk harga Pulau Jawa itu tulisannya 88. Gak tau kalau aku sih karena aku di luar Pulau Jawa. Padahal sebenarnya aku juga orang Jawa juga gitu. Cuman aku lagi di luar. Kena ongkir mahal banget. Tapi nggak apa. Dan ini bukunya aku suka nih. Banyak gambar. Ini juga bagus. Kalian mesti baca nih ya. Bentar lagi aku bakal baca ini. Pocong beranak.
Oh, Pocong Sumi, Kuntilanak Merah. Oh, ini yang sempat masuk di tempatnya Raditya Dika. Kuntilanak Kembar. Wadah. Keren-keren loh gambarnya, gila. Dan ini original gitu, enggak cuman ngambil dari Google terus digambar itu, enggak. Coba kalau aku bisa ngeliat gitu, aku gambar juga kali ya. Tebelnya ini ada sekitar 200 halaman lah, 200 halaman bolak-balik. Di covernya ini ya, aku jelasin, di covernya ini kayak ada gunung, Semar, Nyai ini Roro Kidul kayaknya, Pocong, Monster Ngesot, Buta, orang-orang zaman dulu, tuntutan bak kepala, bolong, dan banyak siluman-siluman gitu. Wah, gila. Ini yang di belakangnya ini, Jagat Lelembut atau Dunia Para Makhluk Halus, sampai saat ini masih mendapat image mengerikan di mata banyak orang. Sosok di dalamnya selalu digambarkan seram seperti halnya yang sering kita lihat di layar televisi. Belum lagi bumbu-bumbu yang sengaja dibuat dengan tujuan yang menakut-nakuti. Namun demikian, kita justru makin penasaran dengan keberadaan dunia mereka. Seperti apa sosok cerita pada lembut yang sebenarnya? Begini menangkum perjalanan tim kisah Tanah Jawa yang telah menjelajah Jagat Lelembut hingga lapisan ke-11. Wow. Yang mungkin terdiri dari 17 lapisan. Tidak hanya lewat kata-kata kisah Tanah Jawa, Jagat Lelembut berusaha menyertakan gambar dari penampakan mereka. Banyak jenis lelembut dan kisah yang mungkin belum pernah kita dengar. Siapkan keberanian untuk membaca kisah mereka. Oh. Kumpulan cerita 17 plus. Jadi buat yang belum 17 plus, hati-hati. Ini konon katanya ada mungkin gambar-gambar ini ada energinya, jadi mungkin bisa kayak manggil mereka juga gitu. Cuman enggak tahu. Aku lihat aja kayak langsung panas gitu. Kata ini cuman perasaanku aja atau beneran, tapi ya ya karena kita nggak bisa ngelihat jadi bawa santai aja gitu ya. Ini kalau PO dapat kayak gini, kalau beli dapat kayak gini ya, kalau beli di Gramedia aku nggak tahu sih dapat apa enggak, tapi kayaknya enggak. Ya keren, nggak nyesel lah beli ini. Oke, jadi sekian dulu unboxing buku dari aku. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Aku Damon Asaki, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!